Nah, di sini bandelnya dia tuh. Aku nggak punya, guys. Coba, guys, kalian kasih tahu, guys. Ini topi dari mana, guys? Ini topi dari mana, guys? Winner Cup simbol seorang pemenang. Apakah ini hadiah dari Predator? Yang alfabet dia punya apa enggak ya, guys ya? Lebih banyak daripada Bang FDW, guys ya. Oke, hello guys, balik lagi bersama gua FDW. Nah, kali ini nih gua mau buat konten review akun nih guys ya, tapi ini bukan sembarang akun ya. Jadi ini kita bakal mereview akun sang predator FFML ya guys ya, dari season 4 sampai season 5 ya kan, back to back menjadi predator ya guys ya. Ya, siapa lagi kalau bukan lah guys ya. Jadi ini kita bakal review akunnya EVOS Bion ya guys ya. Waduh, ini aku udah minjem ya, aku udah minjem akunnya Bang Bion dan udah izin juga buat nge-review akunnya ya kan. Ini siapa aja nih yang pada penasaran sama isinya akunnya Bang Bion ya kan. Sebenarnya aku juga ini penasaran guys ya, ini akunnya Bion nih isinya apa aja gitu kan, penasaran banget kita. Daripada kita kelamaan kita langsung aja guys ya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di like dulu lah ya. Oke, langsung aja nih kita bakal masuk ke gamenya guys. Oke, sabar 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 sabar. Oke, ini kita udah masuk ya guys ya. Set, sabar, set, mana, nah ini guys ya. Nah, ini guys, ya kan, ya kan, ya kan. Aduh, EVOS Bion, dah lah guys, guys. Piye guys, piye nih guys ya. Jadi kita bakal mereview akun sang predator kita gitu kan. Jadi kita bakal mereview dari awal dulu ya. Awal nih seperti biasa kita harus mengecek profilnya dulu guys, profil akunnya gitu kan, profil akunnya. Nah, jadi nih di sini ya guys ya. Dulu nih EVOS Bion nih sebelum di EVOS dia ada di IOG guys ya. Di IOG juga udah lama guys ya. Dan akhirnya dibeli sama EVOS guys. EVOS emang kills ya. Tahu aja gitu guys ya, pemain-pemain berbakat tuh diangkut gitu guys. Ya kan? Oke, nih pertama sabar dong. Jangan di invite-invite dulu ya. Nah, di sini nih EVOS Bion ini lag-nya ya guys ya. Lag-nya 29.000 guys. 29.000. Nah, ini ID-nya berapa digit ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 digit ya. 8 digit depannya 2. Buset, berarti ini oltan si Bion ya. Iya, bener guys. Nah, kalau untuk elite pass-nya dijamin kuning sih ya menurutku ya. Dijamin kuning sih. Tapi apakah dia punya season 1 atau tidak gitu, guys. Oke, aku juga penasaran, guys. Aku belum buka-buka sama sekali, guys ya. Oke, ini bionya Yousuk guys. Yousuk itu artinya apa guys ya? Oke, ini udah langsung aja kita bakal ke, nah ini guys ya, kita bakal ke KD-nya guys ya. Kita bakal coba lihat KD-nya gitu guys ya. Oke, ini solo dia tuh permainannya 394. Jadi dia tuh jarang main solo ya guys, jarang main solo guys dia guys. Coba kita lihat KD solo. KD solonya 2,5 ya. Karena ya pro player mah jarang main solo ya guys ya. Pasti sekuat ya kan. Melatih kerja sama tim juga gitu kan. Oke lah, ngapain kita keluar guys. Terus kita lanjut ke duonya 4,52. Nice nice nice. Terus ini ke ek lagi gitu kan. Nah, ini guys. Yang di sininya nih guys, yang di squadnya ini guys ya. Nih, lihat nih ya, dia kill berapa nih guys. Tuh, guys. Killnya ya. Killnya 137.583 guys. Damn! Ya kan?
137.000 guys. Kalau dulu ya guys ya, dia ini bentar. Dia ini kill terbanyak ya guys ya, kill terbanyak di Indonesia guys. Tapi mungkin sekarang gak tahu sih apakah ada yang lebih besar guys killnya guys. Coba kalian kalau tahu ada kill di atasnya Bang Bion, komen ya guys ya. Tag lah, tag Instagramku ya guys ya, apakah ada gitu kan. Nah kita bakal cek KD-nya nih guys ya, 6,91 guys. KD ini guys ya, udah mau 7 guys KD guys. Ngeri guys ya, ngeri guys, ngeri guys. Coba untuk ranket yang sekarang guys, untuk ranket sekarang 9 guys, KD 9 ya kan. Oke, kita bakal coba ke kelas kuat. Nih kelas kuatnya oke lah, aku kurang begitu ini ya kalau ke kelas kuat ya guys ya. Oke lah, nih mungkin udah ya nih profilnya. Jadi kita langsung aja lanjut ke Vault ya kan. Nah, ini kita udah lanjut ke Vault nih. Yang pertama kita bakal ke bundle dulu ya kan. Nah, di sini bundlenya dia tuh ternyata dia punya bundle legendary pertama gitu guys ya. Dia punya bundle legendary pertama guys. Dahlah, ngeri sih ya, ngeri ya guys ya. Bion ini ngeri guys. Kita punya bundle legendary pertama gitu kan. What the hell man. Kayak Bang FDW aja tidak punya guys. Karena dulu tuh Bang FDW tuh miskin gitu ya kan. Dahlah, kill sih. Emang ngeri, ngeri ya. Dulu tuh dia tuh emang top global kill ya guys ya. Top global kill dulu tuh aku juga satu guild sama dia pas masih di GRD. Terus ya ke di Freedom juga ya. Ini guys nih, Bion ya. Jadi aku ya sering nongkrong juga guys dulu guys sama dia guys. Oke, ini kita lanjut nih. Dia punya Dino yang paling bukan nih. Ini Dino Angel ya. Ini Elite Pass season 5 apa 4 gitu guys ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Dulu tuh dia tuh sering banget pakai baju ini, guys. Sering banget pakai bundle ini, guys. Dia, guys, dulu, guys. Oke. Okay. Next, nih cuma ada ini. Oke, okay, dia tuh enggak punya bandit ya. Dia tuh enggak punya bandit ya, guys ya. Oke, okay, kita langsung lanjut aja ke sini, guys. Ke rambut gitu kan, ke rambut, guys. Nah, ini rambutnya yang baru. Oke. Okay. Waduh, tapi nampaknya ya, guys ya. Kita sudah melihat sedikit gitu kan. Dia tidak punya season 1 guys. Punya bundle legendary pertama ya kan, tapi tidak punya bundle season 1 guys. Piye guys menurut kalian guys ya kan. Dah lah, gimana ini guys si Bion guys. Oke, ini dia punya ini. Nah, artikel buku pasti punya lah ya. Eh kenapa dia kok gak punya season 1 gitu guys ya. Apa dulu dia emang baru coba-coba main gitu kan, atau piye gitu guys. Oke, ini dia rambutnya juga banyak ya guys ya. Nih rambut Ragnarok. Terus ini, nih rambut inkubator. Tuh dia tuh banyak banget ya guys ya. Jadi ini kita bakal gini-gini aja guys ya. Aku kalau jelasin satu-satu ya guys ya, durasinya bisa 1,5 jam guys nanti guys. Iya kan. Oke. Nih rambutnya nih yang pastinya dia elite pass-nya dari ini tuh udah kuning semua ya guys ya. Tapi aku enggak tahu dia elite pass dari season berapa ya kan. Enggak tahu guys aku guys. Dia season dari season berapa guys. Oke, nih banyak juga dia. Dia tuh sebenarnya tuh sultan juga guys dia guys. Oke, nih dia punya inkubator banyak banget ya guys. Inkubatornya semua ya guys ya. Tapi dia inkubator yang yin yang emas dia punya enggak guys tadi guys? Ntar kita lihat aja ya. Sabar tuh. Dia tuh emang pengoleksi juga ya guys ya. Pengoleksi karakter bandel-bandel cowok guys. Tuh dia punya yang ini nih. Aku nih dulu nih habis 10.000 lebih guys. Sepiru 10.000 lebih diamond guys. 10.000 lebih diamond. Oke nih. Udah mungkin gini. Wah oke, okay, dia punya ini juga guys. Terus tuh ya kan,
dia punya topi jerami, guys. Ini topi jerami ini dari server luar ya, guys. Ya, dari server Singapura ya. Ya, orang namanya pro player ya kan. Pasti ya punya sih, guys. Kalau udah pernah mewakili Indonesia ya. Oke, ini next set. Rambut Genji ya kan. Terus rambut pang. Nice. Oke lah, ini apa, guys? Ini topi apa, guys? Kalian ada yang tahu nggak, guys? Winner Cup. Aku nggak punya, guys. Coba, guys, kalian kasih tahu, guys. Ini topi dari mana, guys? Ini topi dari mana, guys? Winner Cup simbol seorang pemenang. Apakah ini hadiah dari Predator? Dari FFML? Atau mana, guys? Waduh, aku kudet banget, guys. Aku nggak tahu, guys. Kalau ini emang pernah dijual, wah, parah, aku nggak beli, guys, ini, guys. Aku nggak punya, guys, ini, guys. Coba ya kalian komen ya, guys, ya, ini dapat dari mana, guys? Kalian punya atau enggak gitu, guys, ya. Oke, kita lanjut aja ke masker ya, guys, ya. Wah, Bang FDW ini udah sujon duluan ya, guys, ya. Bang FDW ini udah sujon duluan ya. Aku lupa, guys. Kalau topeng season 1 tuh tidak di rambut gitu kan. Ternyata ada di sini gitu, guys, ya. Dahlah, Bang FDW sudah sujon duluan, guys. Aku kira tuh dia nggak punya season 1 gitu kan. Ya amplop. Ya kan, makanya itu dia tuh punya bundle legendary pertama, guys. Masa nggak punya season 1 tuh nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin gitu, guys. Jangkrik, jangkrik. Oke, akhirnya dia punya, guys, ya. Kayaknya sih dia ya pasti full sih, guys. Elite pass-nya full sih, guys, ini. Full sih. Oke, kita lanjut ya. Maafin Bang FD, guys, ya. Bion juga sorry ya. Nggak lihat ini. Aku juga baru banget buka ya, guys. Baru banget buka, guys. Oke, ini. Nah, ini master. Dia juga dulu tuh sering banget pakai ini, guys, ya. Karena dia sombong, guys. Tang-tang cepet banget dia, guys, kalau ke master, guys, ya. Oke, Arctic Blue. Ini ininya Cepcil ya kan. Nih dia yang punya yang utama, kepala Joker. Terus ini kayaknya kepala yang ini, guys, ya. Kepala yang apa, guys, namanya, guys? Yang bundle legendary, guys, ya. Tuh, dia juga punyanya tuh yang mahal-mahal, yang inkubatornya tuh yang mahal-mahal semua, guys, ya. Yang mentok-mentok semua, guys. Oke, ini topengnya. Mungkin aku scroll-scroll gini aja, guys, ya. Apakah ada yang ini? Nah, dia dulu juga sering pakai ini, guys. Karena ya player old pasti ya dulu nih topengnya ya ini gitu, guys, ya. Serem ini, guys. Oke, next. Dia ada jenggot BNL, harusnya mah ada ya, guys, ya. Jenggot BNL tuh semua pro player, guys. Semua player old, guys. Terus oke. Dia tuh banyak banget ya, guys, ya. Maskernya tuh banyak banget, guys, maskernya, guys. Nih, topeng penjahat. Terus oke, udah ya, guys, ya. Nah, dia ternyata dia tuh suka-suka pre-order juga ya. Suka pre-order Elite Pass juga, guys, dia, guys. Oke, nice. Kita langsung aja ke make up ya, make up. Dah lah, make up, guys. Wah, make up-nya dia banyak juga, guys, make up-nya, guys. Tuh. Oke, nice, cuman segitu ya. Nah, ini bajunya, guys, ya. Baju Bang Frontal ada, season 1 ada kan yang tadi. Terusnya ini Top Gamer dulu nih. Wah, ini pernah viral pada masanya, guys, Top Gamer, guys, ini, guys. Oke. Ini juga nih bandel-bandel pro player pakai itu ya. Ini Jokernya yang tadi kan. Oh, ternyata dia punya Yin Yang ya, guys, ya. Punya baju Yin Yang utama. Emang semuanya pasti pada punya ya, guys, ya, Yin Yang utama ya, guys, ya. Karena nih Yin Yang utama ini keren banget, guys. Enggak bohong, guys, aku, guys. Udah dikeluarin part 2 apa part 3 gitu. Oke, next kita bakal lihat-lihat lagi, guys. Tuh, dia tuh lengkap juga ya. Bundle-nya tuh ada 700, guys. 799 ya kan, kurang 1.800, guys. Terus nih dia juga dulu sering pakai ini, guys, ya. Baju ini, guys, baju Teachwear. Oke, nice. Nah, dia tuh punya baju Samsung ya. Baju Samsung, guys. Baju Samsung ini menurutku ya, guys, ya, nggak bakal dikeluarin di Indonesia, guys.
Soalnya nggak bakal collab sih, nggak bakal collab lagi sih guys nih Samsung sih guys. Oke, next nih kita lihat ini banyak juga deh guys ya. Ada nih. Apakah ada yang langka-langka lagi gitu kan? Soalnya, wah ini bundle jelek banget ini guys ya. Ini jelek banget ini bundle nih. Ngapain dia dibeli guys ya? Seng sayang gitu cuy. Tuh, ini bajunya yang tadi ya kan. Terus nih baju bolanya dia lumayan ya. Ada semua guys kayaknya guys. Coba kita lihat baju bola yang satunya guys. Nah ini. Oke, dia mengoleksi juga ya. Dia mengoleksi juga guys. Karena ya keren guys. Bundle legend pada masanya gitu kan. Nah. Ini ya guys, ini. Bajunya Jordan guys, bajunya Jordan guys. Nih bajunya baju Jordan, bajunya Balenciaga guys. Nih. Emang ngeri nih guys, tuh. Iya kan? Nih baju kotak-kotak tapi ini udah pasaran ya kan. Udah dikeluarin di Indonesia. Jadi ya tinggal ini belum nih guys. Oke, next. Dia punya jaket ini juga ya, bajunya Bang Gadget guys. Terus ini juga nih bajunya Bang Kopral Jono. Terus oke, udah ya. Mana guys? Dia tuh punya guys jas putih guys. Nah, ini cuy. Dia dulu tuh anjir dia hoki banget ya guys ya. Dia tuh langsung dapet guys dulu guys. Kalau kalian belum tahu sejarahnya baju ini guys, nonton kontenku sebelumnya guys ya, sebelumnya guys. Ini guys. Ini termasuk bundle langka juga guys ya. Dan belum pernah dikeluarin di Indonesia guys. Terus oke, udah. Oke, udah semua ya guys. Ini baju Oreo, dia udah punya semua ya kan baju Oreo. Apalagi ini ya guys ya. Oke, next. Kita oh. Nih, dia punya bundle-bundle legendary kayak gini juga ya. Ini bundle legendary guys, ini Cobra sama Boya nih guys. Oke, next. Terus punya celana Cepcil harus ya, harus tuh. Soalnya dulu tuh celana Cepcil tuh misi guys ya, main zombie guys. Dulu aku seneng banget guys main zombie tuh guys ya. Kalau gabut main zombie guys. Sekarang kenapa udah nggak dikeluarin lagi gitu kan mode zombie gitu guys. Oke, next. Jadi ini aja nih guys ya, aku scroll aja guys. Nih. Celana Diamond Royal itu ya guys ya. Terus sabar. Ini gak ada lagi guys ya. Ini juga nih One Punch Man. Celana Angel Merah. Angel Merah ini baru ya. Harusnya harus punya sih ya kan. Terus ini pakai ban ini yang Kakashi guys. Bukan kan, bukan ya guys ya. Bukan yang Kakashi. Kalau punya yang Kakashi ngeri banget sih guys. Paling di Indonesia tuh gak ada guys. Gak dijual guys itu guys. Terus ini oke. Oke, banyak banget ya guys ya. Nah, dia tuh kalau Angel ya, Angel biru ya, dia tuh enggak part 2 guys ya. Enggak part 2 guys. Dia tuh emang pertama guys ya, awal-awal guys dia guys. Oke, nih sepatunya guys. Nih, sepatu Balen ya kan. Sepatu Balen tuh langka gitu guys ya. Karena belum dikeluarin di Indonesia gitu kan. Paling bentar lagi dikeluarin sih guys sama Garena guys. Oke, next. Nih sepatunya Bang Leda juga ada dia. Terus apakah dia punya sepatunya yang hitam itu guys ya? Bentar ya. Nah, ini dia juga punya guys ya nih. Ini sepatu ini guys. Terus oh nampaknya dia tuh enggak punya sepatu yang hitam itu guys. Iya guys, dia enggak punya yang sepatu hitam. Oh, punya guys ya. Dia punya guys nih sepatu ini guys. Ngeri emang ya guys ya, ngeri guys ini guys. Tapi ketutupan ya guys ya. Bentar nih. Ini sepatunya nih guys. Tuh guys. Ini sepatunya nih guys. Ini langka juga guys. Sepatunya itu langka juga guys. Oke, next. Nih dia. Waduh, banyak banget nih warna-warnanya ya kan. Oke, ini mungkin udah ya guys ya. Ini untuk ke bundle-bundle udah ya. Kita langsung aja lanjut ke koleksi guys. Srepet. Nah ini ya guys ya. Ini dia tuh punya tas sayap ya kan. Misteri show pertama. Tuh, tas season 1 nih kelinci pink. Ini kayaknya elite pass-nya dia lengkap sih guys, elite pass ya guys. Tuh, tas-tasnya nih tas-tas elite pass semua guys ini guys. Tas ini juga. Ini karena baru ya guys ya. Tuh, banyak banget guys dia guys tasnya guys sebenarnya guys. Parasut coba kita lihat ya.
apakah dia punya parasut ROG, guys? Set, oke nih parasutnya banyak cuy. Ada 100, guys. Parasutnya, guys. Tapi dia kayaknya nggak punya parasut ROG ya. Dia nggak punya parasut ROG. Oke nih loot box-nya. Wah, dia nggak beli loot box yang dari server Singapura kah, guys? Yang warna biru, guys, dia, guys. Wah, iya, guys. Dia nggak beli, guys. Nggak beli yang loot box yang dari Singapura, guys. Tapi dia tuh pakainya loot box nih. Kalau kalian tahu nih, ini loot box season 1, guys, ya. Loot box Elite Pass season 1, guys, ini, guys. Anjir, ini kayak nostalgia banget, guys. Aku, guys, ngeliat loot box kayak gini, guys. Oke, next. Nah, ini nih dia udah lengkap, ya. Kalau anak e-sport nggak bakal pakai ini, guys. Karena kayak menghambat penurunan gitu kan. Oke, ini subboardnya juga banyak lah ya. Dia ada yang api nggak sih? Oh, ada, guys. Ada yang api, guys. Ada yang api, guys. Terus, oke, nice, 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 nice. Ini juga banyak ya. Oke, ini karena ini durasi kita agak percepat ya, guys. Kita agak percepat, guys. Nah, ini emotnya, guys. Emotnya kayaknya dia ada semua, guys. Nih, ya kan? 2 juta, 4 juta, 6, 8, 10, 12, 14, guys. 14 juta, guys, ya kan? Dia punya emot 14 juta, guys. Ngeri, 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 ngeri. Dia juga nih punya semua, ya kan? Yang enggak dia punya apa ya, guys, ya? Yang enggak dia punya, guys. Sekarang tuh kelihatan enggak sih? Oh, enggak kelihatan ya, guys, ya. Apakah dia punya emotos, guys? Emotos. Kalau punya emotos ngeri banget sih, guys, dia, guys. Oh, nampaknya enggak ada, guys, ya. Dia enggak punya emotos, guys. Emotos tuh kayaknya tuh dia paling bawah ya, guys, ya. Kayak paling bawah, guys, emotos itu, guys. Oke, dia enggak ada ya, enggak ada ya emotos. Ini juga animasinya juga banyak banget gitu kan. Oke, kendaraan. Nih McLaren-nya diborong semua, guys. McLaren-nya diborong semua, guys. Tuh. Ngeri ya kan? Ini juga nih motornya yang sering dia pakai juga, guys. Mobilnya tuh ada 12, ini ada 8. Ini Jeep. Ini berarti dia enggak punya Jeep yang pumpkin ya. Halloween. Terus ini oke, tuk-tuk nih profilnya kita lihat ya, guys, ya. Oke, ini pin-nya ada banyak juga, guys. Ada 16, guys. Tapi ini dia profilnya nih banyak banget ya. Banyak banget, guys, profilnya sampai mau 300, guys. Oke, kita lihat apakah dia punya yang alfabet ya kan. Yang alfabet dia punya apa enggak ya, guys, ya. Sabar, set, kita lihat dulu. Ini enggak ada yang ini, guys. Ini kok lebih banyak daripada Bang FDW, guys, ya. Dia punya, guys, lengkap ya, guys, ya. Oh, dia punya A B C D E F G H I J K L M N O P Q R sampai R ya, guys, ya. Tapi kelanjutan dari E sampai R S T U V W X Y Z dia kurang 8 doang, guys. Kurang 8 lengkap, cuy. Anjir, anjir. Oke, next, ini dia. Ini juga banyak ya, guys, ya. Ini mungkin kayaknya nih enggak usah nih, guys, ya. Karena ya enggak ada yang ini, guys. Tuh, dia tuh dari season 1, guys, dia, guys. Heroic semua, guys, tuh heroic semua, guys, itu, guys. Ngeri kan? Oke, musik. Nah, ini ya, guys, ya. Ini juga dia banyak, cuy. Sepunya ini. Nice. Oke, ini bundle-nya juga crate-crate-nya juga banyak, guys. Crate-crate-nya juga banyak nih yang belum pada dibuka ya kan. Ini juga bundle-nya juga banyak banget yang pada belum dibuka, guys, tuh, guys. Bundle-bundle, guys. Ini ada bundle Alok, guys. Ada bundle Alok, guys. Terus tuh dia punya bundle ini juga ya kan. Oke lah, guys, ya. Ini kita udah sampai di ujung ya. Ini udah 25 menit gitu, guys, ya. Oke lah, guys, ya, mungkin cukup sampai di sini dulu, guys, ya. Ini kita nge-review akunnya Bang Bion ya, guys, ya, sang predator FFML ya kan. Back to back dari season 4 sampai season 5 ya kan. Menurut kalian gimana, guys, ya, akunnya Bang Bion, guys? Coba kalian rate ya, guys, ya. 1 sampai 100, guys. Oke, 1 sampai 100 ya, guys. Kalian rate berapa, guys? Kalau kalian mau lanjut part 2 nanti komen aja ya. Komen, guys, ya. Dan apa aja yang harus aku review, guys, ya, di akunnya Bang Bion, guys. Oke, oke. Atau next kita mau review akun pro player siapa lagi gitu kan. Kalian tinggal komen aja di bawah, guys, ya. Jangan lupa tembusin 20 ribu like ya. 20 ribu like. Kalau bisa 50 ribu like lah ya. Parah sih udah nonton tapi gak di like. Parah sih, men. Oke lah.
mungkin cukup sampai di sini dulu guys ya. Thank you and bye bye. We'll be right back.